Ada yang mau bertanya? Belum ya? Gak ada yang mau bertanya? Yakin? Oh, ada. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya Wulansari Tanu. Dan saya duduk poin aja. Sebelumnya, saya itu selalu diikutin oleh seorang nenek tanpa saya ketahui atau tidak diketahui. Nah, saat ini yang ingin saya tanyakan kepada Roy adalah, apakah nenek tersebut masih mengikuti saya? Saya... Oke. Nenek itu sangat membantu saya itu sangat menyadari. Tetapi saya merasa sangat-sangat terganggu jika ada hal-hal yang makhluk-makhluk halus yang bisa saya lihat, tetapi saya tidak bisa membantu. Dan mereka itu biasanya suka megang saya, istilahnya, dan saya menjadi sakit. Jika nenek itu masih mengikuti saya waktu itu, saya tinggal ngomong, adalah bahasanya ya. Tetapi aura-aura keenam itu sudah ditutup dan berulang-ulang ditutup. Sehingga saya tidak bisa lagi melihat si nenek mengikuti saya ataupun melihat makhluk-makhluk yang tidak seharusnya saya lihat. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Roy, apakah si nenek tersebut masih mengikuti saya? Itu okay. Saja, terima kasih. Oke, okay, Bu. Jelas ya, Roy? Jelas, okay. Jelas. Saya merasakan yang ditanyakan ini agak sedikit gak umum ya. Mm-mm. Pertama-tama memang gak umum, tapi saya berusaha untuk mencoba menjawab lebih bisa diterima seperti ini. Saya ngerasa... masih ada atau tidak nenek-neneknya itu nggak penting buat ibu sendiri, ibu Wulan. Jadi ibu Wulan sendiri masih ada atau tidak, sebenarnya tidak perlu mencari tahu apapun yang berhubungan dengan nenek tersebut. Yang paling penting adalah kalau memang dirasa digangguin terus dan diliatin, kita harus melakukan pelimpahan jasa terus menerus. Itu yang harus paling penting. Bukan mencari tahu siapa udah pergi belum ya. Kok gue masih diikutin ya. Kok kelar ini? Gak usah. Itu aja. Ya. Ini jangan-jangan neneknya samping saya merinding lagi loh Roy. Iya benar. Ya. Silakan Bante boleh ya, ditambah. Betul, Bapak, mungkin Ibu, Bante boleh apa mengajarkan caranya pelimpahan jasanya. Gini caranya, Bapak Ibu Wulan berbuat baik, beramal dengan siapa, mungkin kalau ke wihara ya katakanlah ada berapa yang bisa beramal, lebih mudahnya beramal uang umpamanya 1000 berapa, masukkan kotak amal, nanti niatkan. Caranya begini, siapapun yang mengikuti saya, gitu kan, saya tadi berbuat baik dan kebajikan ini saya limpahkan kepada nenek, ya kepada nenek yang ikuti saya, siapapun itu. Dan semoga nenek ingat perbuatan baiknya yang pernah dilakukan di masa lalu, dan biar dengan ingat perbuatan baiknya maka lahirlah di alam bahagia, begitu. Itu dilakukan, itu lebih mudah cara untuk mengatasinya. Jadi nggak perlu penasaran sampai begini begitu, nanti malah pusing sendiri, stres sendiri, depresi sendiri. Berbuat baik, benar bilang Roy, dengan pelimpahan jasa. Ya, tapi harus sebutkan memang, sebutkan siapapun namanya yang merasa ibu diganggu itu. Kalau enggak, barangkali perlu kita konsultasi ke orang yang ngerti psikologi. Kadang-kadang, maaf Roy ya, boleh singgung sedikit sini ya. Boleh. Apa yang disampaikan oleh Roy di TV itu, salah satunya saya perhatikan partisipan mereka itu rata-rata, kebanyakan di masa kecil atau di masa remaja ke bawah, memiliki riwayat hidup yang tidak bahagia. Yang tidak diakui, yang tidak diterima, yang ingin digugurkan dan sebagainya, yang kena bully, yang dendam sebagainya, jadi menimbulkan pikiran-pikiran buruk, ya. Yeah. Makanya membiasakan berpikir baik, berbuat baik, hilang sendirinya itu, saya yakin itu. Yeah.